Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dalam kesempatan ini saya akan mereview unit saya FN1911. Seperti ini penampakannya. Ini keluaran KJW ya, KJW. Ini tertulis made in Taiwan, KJW. Jadi ini unit klasik ya, cenderung panjang. Ini ada langsung saja kita mulai dari make-nya. Sama seperti handguard lainnya, ini ada tombol untuk mengeluarkan mag. Iya, ops. Maaf. Magnya tipis sih ya. Untuk pengisian BB melalui bawah sini, bisa juga lewat atas. Sini ada nozzle pengisian gas. Sini ada juga tertulis KJW. Kita coba isi gas, tegak lurus. Cukup. Saya isi BB menggunakan BB loader. Kemudian ini saya lewat atas. Kita lewat box saja. Oh. Cukup. Di sini kita isi 4 BB. Ini kita beralih ke unitnya. Astaga, jatuh lagi. Biarlah, FN1911 keluaran KJW. Oke, sini ada tombol untuk locknya. Jadi ketika setelah kongkang baru kita bisa lock, tidak bisa menembak. Unit ini berat ya, karena full metal, cuman ini lapis gripnya saja yang plastik. Ini semua metal. Lain seperti glove body bawah, dia ini menggunakan apa, plastik polimer atau plastik solid. Oke, kita langsung saja untuk tes tembakan. Oh ya, untuk FN ini safety ada di sini ya. Jadi ketika kita tarik trigger saja, dia tidak akan mau menembak. Jadi kita harus menekan bagian grip bagian sini untuk melakukan tembakan. Door seperti itu. Kita coba. Satu, dua. Masih ada 2 BB lagi. Kita coba. Tuh, menggunakan mungkin percepatnya
kita cukup menarik pelatuk ini saja. Satu, dua, habis. Jadi di sini dia blok ketika PB habis. Keren. Door safety. Oh ya, kita kurangi tekanan gasnya. Jadi kita simpan. Jika kita menyimpan, kondisi mag harus sedikit terisi gas ya. Oh, masih banyak sekali. Sudah mulai lemah. Cukup. Jadi harus tetap berisi sedikit gas agar tetap terlumasi sel-sel di nozzle-nya ini. FN 1911 keluaran atau produk dari KJW. Mantap. Terima kasih.